Jajaran kepolisian dari Polsek Markasi Polres Cimahi beserta dengan Bintara Pembina Desa atau Babinsa dan Pramuka membagikan masker kain secara gratis di wilayah Marga Asih Kamis siang. Pembagian masker tersebut salah satu tujuannya yakni untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Kepolisian Sektor Marga Asih atau Polsek Marga Asih beserta dengan Bintara Pembina Desa atau Babinsa dan Pramuka membagikan masker kain secara gratis di wilayah Marga Asih Kamis siang. Menurut Kanit Lantas Polsek Marga Asih, AKP Yudi Herianto, pembagian masker merupakan salah satu kegiatan yang tertuang dalam Operasi Keselamatan Lodaya 2020. Pembagian masker secara gratis akan terus digelar secara berkelanjutan agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dari Unit Lantas Polsek Marga Asih bekerjasama dengan rekan-rekan kuartir Pramuka Sabah Bayangkara Polsek Marga Asih dan dari Kodim 24 Soreang. Kita membagikan masker sejumlah 1.030 pieces ya, kepada pengguna jalan khususnya yang tidak menggunakan masker setelah ada himbauan dari pemerintah bahwasanya setelah keluar rumah harus menggunakan masker. Kegiatan ini akan kita laksanakan kontinu dengan melibatkan potensi-potensi masyarakat yang ada di wilayah Polsek Marga Asih. Pembagian masker secara gratis pun menindaklanjuti masih banyaknya warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.